Pengurus Majelis Kerapatan Adat MKA dan Dewan Pimpinan Harian DPH Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir. LAMR Rohil Masa Khidmat 2022-2027 resmi dikukuhkan Senin 17 Juli 2023. Pengukuhan Pengurus MKA dan DPH LAMR Rohil Masa Khidmat 2022-2027 bertempat di kantor LAMR Rohil, Jalan Kecamatan Batu 6 Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko. Dilakukan oleh Ketua MKA LAM Riau Datuk Seri Marjohan Yusuf secara langsung. Pengukuhan Pengurus MKA dan DPH LAMR Rohil itu turut dihadiri Bupati Rohil Afrizal Sintong beserta istri. Mantan Sekda Rohil M. Job Kurniawan saat ini menjabat Asisten 2 Pemprov Riau. Mantan Gubernur Riau Saleh Jasid beserta rombongannya. Seni bela diri suku Melayu tarian pencak silat ikut ditampilkan saat menyambut kedatangan Bupati Rohil Afrizal Sintong beserta rombongan saat pengukuhan Pengurus MKA dan DPH LAMR Rohil Masa Khidmat 2022-2027 di Bagan Siapi-Api pada Senin 17 Juli 2023. Dengan menggunakan pakaian kebesaran suku Melayu, Bupati Rohil Afrizal Sintong beserta rombongan saat tiba di lokasi tersebut disambut dengan tari seni pencak silat serta pukulan genderang yang bertalu-talu, seakan-akan kembali mengingatkan ke masa kerajaan Melayu dahulu. Tokoh masyarakat Riau Saleh Jasid SH menyampaikan bahwa rasa Melayu di bumi seribu kubah ini harus dibangkitkan kembali sebagaimana adat istiadat Melayu yang sejak dulu ada. Maka sekarang ini harus dilestarikan. Dari Bagan Siapi-Api, Alek Marzen, reporter Palapa TV, mengabarkan.